welcome to my channel. Okay, so hari ni saya akan go through apa orang kata kita review lah kontes Pip Hijau. So kontes Pip Hijau, okay, Pip Hijau ni adalah satu broker, okay, di Malaysia lah, local, okay. Saya rasa dah lama kot, 5-6 tahun, okay. Tapi apa yang suka pasal Pip Hijau ni, selalunya lah setiap bulan dia akan buat satu kontes, micro kontes 10 USD depo, okay. And then dia akan buat untuk 5 hari. And then trader-trader di Malaysia ataupun saya tak pasti Brunei ataupun region lain tapi Malaysia lah kebanyakannya, okay, dia rasa Malaysia saja, okay. So dia akan kontes antara masing-masing. So ada yang pernah grow, okay, dari 10 US dollar sampai ke 800 ke 1000 dollar, 1200 US dollar tahun lepas, okay. So baru-baru ni minggu lepas Pip Hijau buat untuk Ramadan contest, okay, depo 10 USD. So tengok siapa highest gain. Saya pun ada masuk juga, okay. So kita tengok macam mana dia punya result, okay. So contest dah berakhir tadi pukul 5 pagi rasanya, pukul 5 pagi, okay. Jadi kita tengok apa result dia, siapa yang menang ataupun siapa okay, kita tak nampak siapa yang kalah, kita tengok siapa yang menang. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk klik bell icon and then subscribe button, guys. Okay, so jom. Okay, so ini adalah Pip Hijau punya Ramadan contest. Okay, kita is actually broker. Dia punya tagline pun agak menarik, the most underrated broker in Asia. Okay, so maknanya mungkin dia ada established dekat Singapore, Indonesia, Brunei, saya rasa lah, okay. Tapi so far saya tengok cuma apa trader Malaysia sahaja. Okay, so kita pergi. Okay, so ni adalah kontes minggu, okay, cuma 5 hari saja, baru habis, okay. Maximum deposit adalah 10 US dollar, okay. So dalam Facebook ataupun IG, rasanya sekarang ni dia orang ada apa TikTok, YouTube semua ada. Okay, jadi kita just register account, okay, and then kita boleh start trade lah dari 19 hari bulan. So ini adalah hadiah. Hadiah-hadiah menarik. Hari tu last kali rasanya PS5 untuk hadiah pertama. Lepas tu adalah dalam $1,700, saya pernah dapat dalam berapa? $200 lebih ke atau $300? Tahun lepas lah, okay. So kali ni saya join juga, tapi kita tengok sama ada saya menang ke tidak. Tapi saya rasa saya tak masuk top 5. Okay, saya tak masuk dalam top 5, okay. Itu pasti. Tapi ada yang masuk top 5, dia menang hadiah lah, okay. So hadiah pertama adalah iPhone, hadiah kedua adalah GoPro, hadiah ketiga adalah Realme, keempat kelima adalah cash, okay. Okay, so ini adalah update. Okay, ini yang belum final. Kejap lagi saya keep it suspend. Okay, siapa menang. Ini adalah perkembangan. Ini rasanya malam tadi. Okay, sebab ada lagi 14 jam untuk ranking ni. So ini adalah ranking maknanya dalam semalam lah. Okay, so ni saya tunjuk. Okay, so ni saya duduk dekat tempat nombor 9 dan nombor 10 pada 22 hari bulan, maknanya hari Khamis dalam pukul 2 pagi lebih kurang macam tu. Saya just tengok saya ranking kat mana. Saya cuma dapat buat dalam $46-45 begitu je, okay. So tengok ada trader nombor 1 133, 114, 102, okay. So top 3 ni dah lebih daripada $1, okay. So kita nak kejar, kena kejar double, okay. Tapi bagus-bagus lah trader yang ni, okay. Tengok dia nari. So dia orang trader pertama hari sendiri daripada Johor, Perak, Johor, Selangor, okay. So kita nampak Johor dengan Perak, Selangor dengan Kelantan, okay. So empat negeri ni atau Terengganu ada satu lah, okay. Okay, leading top 13 sini, okay. Okay, ini semalam dalam pukul 2 pagi 23 April, semalam atau 2 hari lepas lah, okay. Saya dapat masuk 4 tempat lah, okay. So yang ada nama Fibo SNR ni adalah saya lah, okay.
So masuk ranking, masih saya tak grow-grow, masih $47 je. Ada satu account $40, satu account $30. Okay, so itu saja. Saya tapi saya cuba bagi fight lah seberapa yang mungkin. Okay, ni 23 April petang semalam. Okay, saya masih sama grow sikit-sikit je, $53, $45. Account 2 lagi dah turun sebab gold saya floating, floating gila-gila. Okay, so adalah turun sedikit. Okay, so account ni, so okay, ni malam. Okay, malam agak menarik sebab saya dah grow sampai $67. 4 lagi akaun saya dapat bawa masuk nombor 10, 11, 12, 13. So maknanya dekat-dekat $40 hingga $50 lah. So saya cuba bagi fight sedikit lah. Okay, ni sebab gold tiba-tiba sell. Jadi saya memang sell gold, jadi dapatlah naik sedikit ke atas ranking dalam pukul 10 malam. Okay, okay, so kita sekarang ni pergi tengok actual ranking lah. Okay, okay guys, so ni adalah final ranking. So tahniah kepada pemenang. Ni pemenang pertama dapat grow $200. Okay, $200. Pemenang kedua, okay, $177. And then ada wakil dari Kelantan. Oh, bagus. Okay, so ada wakil dari Kelantan. Dia berjaya buat 175. Okay, so dia buat 7. And then wakil dari Selangor lah. Oh, ni orang yang sama ni. So dia pakai teknik yang sama, hentam. Okay, nombor 4 dengan nombor 5, orang yang sama. Okay, dia grow 150, 138. Okay, so kita tengok dekat mana saya. Oh, okay, saya ada nombor 8. Okay, mana ni, kenapa dia jauh pergi? So saya adalah dekat sini, nombor 8 ni. Okay, ni nombor 8. And then saya nombor 11, nombor 12. Okay, dekat ni. Okay, so nombor 11, 12, 13, 14. So alhamdulillah lah, so dapat nombor 8, 11, 12, 13, 14. Okay, so dalam $70, 48 48, so katakanlah 50 100, 170 170, 210 210, 250. So alhamdulillah dapatlah 250, grow dari $10 ke dapat dalam $250. So maknanya kalau 5 account maknanya $200 lah. Okay, so itulah, tapi itulah saya ingatkan boleh juga masuk top 5 kali ni, tapi tak dapat. Tapi apa-apa, tahniah kepada Pip Hijau. Okay, buat kontes. Okay, ni antara kontes yang saya masuk. Okay, dapatlah improve. Cuma itulah, kadang-kadang saya nampak trader ni dia hebat-hebat. Dia apa, grow apa orang kata, power-power lah. Okay, so kalau you all ada peluang, okay, kalau trader yang baru janganlah cuba sebab ni memang high risk trading. Okay, tapi kalau trader yang lama bolehlah cuba. Okay, join untuk bulan depan. Okay guys, so itu saja. Okay, stay safe. Okay, stay home. Okay, so jangan lupa untuk like, share and subscribe.